ada wajib ada istilah wajib ada istilah fardu ada istilah rukun ini wajib fardu rukun di dalam di luar bab haji sama sinonim wajib fardu rukun ini kalau di luar bab haji sinonim kayak uang duit fulus dia-dia juga. Tapi kalau dalam bab haji antara wajib dan fardu atau rukun berbeda. Jadi kalau rukun haji bukan wajib haji. Kalau dalam bab haji seperti rukun haji wukuf di Arafah Wajib haji mabit di Muzdalifah atau mabit di Mina. Ini kalau rukun bila ditinggal nggak bakalan sah hajinya dan tidak bisa diganti dengan bayar dam nggak bisa. Tapi kalau wajib haji maka Bila ditinggali hajinya tetap sah dan bisa diganti dengan bayar dam. Ini dalam bab haji. Tapi di luar bab haji wajib rukun fardu dia dia saja sama aja. Wajib rukun fardu sama bahasa bahasanya begitu ada rukun salat ada fardu wudu kenapa pembahasannya ada wajib ada fardu ini karena memang kenapa bahasanya pakai buat salat rukun kalau buat wudu fardu kenapa karena bahasa itu harus detil tidak boleh tidak kalau fardu itu bisa dikredit. Fardu wudu itu berarti enggak ngomong rukun wudu bahasanya. Itu pada uraiannya dalam kajian bahasa hukum itu bisa dikredit. Apa tuh dikredit? Wajahnya di Kuba eh hmm, apa wudhu tangan eh, musol apa itu yang bataria itu ala bidin Al boleh aja boleh kayak begitu tuh ntar habis itu ada musola di mana lagi ya oh seberang kalau enggak jauh tuh enggak ya masih di sini juga ikhwanul muslimin enggak apa-apa buat palanya gitu kakinya di rumah enggak apa-apa Bol itu kalimat far fardu enggak wajib mualat. Ini kajian bahasa hukum. Kalau kemudian rukun enggak bisa. Harus nyambung. Itulah bahasa-bahasa yang dijelaskan oleh ulama. Karena ini bahasa. Mana rukun, mana fardu maka buat wudhu fardu wudhu walaupun sama aja rukun rukun wudhu cuman karena bakal ada urayan di bawahnya yang berbeda penggunaan bahasa itu enggak boleh bakal menimbulkan masalah baru dengan bahasa itu. jadi hukum itu begitu kurang lebih demikian Allah